Thank you.
dan Ibu Sriani Jalan Menteri Soeharto 3/5. Jadi surat perjalanannya nantinya akan dilengkapi dengan tanggal hari, kemudian kita membacakan dulu atas teman saya sendiri, secara sadar dan timbul ikhlas tanpa pengaruh atau bersama orang lain. Untuk hari ini, 19 Oktober 2023, saya menyerahkan alih agama dari pemeluk agama Buddha menjadi pemeluk agama Hindu dengan keyakinan sesuai ketentuan di FOP ini. Para bos-bos perlu akan dituntut tidak akan verifikasi apakah betul tanda tangan yang ada di sini dan materai yang di atas meter ini adalah merupakan tanda tangan dari nama saya. Apakah betul dalam proses yang kami semua FOP ini tidak ada paksaan atau dengan kesalahan sendiri? Ya betul. Apakah betul dokumen KTP itu merupakan dokumen? Ya betul. Kemudian form permohonan ini pernah disampaikan surat kepada PNI ini dan ini adalah tanda tangan dari DMS. Dengan memperhatikan semua berkas yang ada di depan kami, selaku Wakil Ketua PHD Bidang Jaya, hari ini saya Agustin Bradley Putra menyatakan dan memverifikasi bahwa surat pernyataan dari berkas ini adalah sah dan diverifikasi. Oleh karena itu, bidang mempersilakan untuk proses studio dan dijalankan. Thank you.
fokus di mulik ampun urusan iki ayang alonan gede mang lo becik tuan bu yang jujur damai bertemu bertanggung artinya ya Tuhan bimbinglah hamba dari tidak tahu menjadi tahu, dari kegelapan menuju jalan yang terang, dari kematian menuju keabadian. Diikuti dengan pernyataan berikut. Om Tat Sat. Om Tat Sat Ekam Tela Anwityam Brahman. Sang Hyang Widi hanya satu, tidak ada dua. Satyam Eva dan Ti hanya kebenaran yang tidak benar. Dengan melaksanakan ajaran yang menuju kebahagiaan pasti positif. Kemudian tirukan apa yang saya sampaikan. Saya Prima Marseliman bahwa saya akan tunduk serta taat pada hukum Hindu, bahwa saya tetap akan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran serta batin untuk dapat memenuhi kewajiban saya sebagai umat Hindu. Nanti saksi sah.
Desa Belegi, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang dikubur oleh rohaniawan Jero Mangki Kebina Jodongnya yang beralamat di Bandar Minggi, Payangan. Upacara tersebut di atas dilangsungkan dengan disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut. Saksi 1, Sukorda Gedi Suarso Putra, laki-laki Puri Agung Payangan. Saksi 2, Anagung Gede Putra Sandiasa, laki-laki Banjar Bandung Belunggi Payangan. Demikian surat terang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya, tantangan dari Rina Marsa Iman, rohaniawan Pinandita, Juru Mangku Gede Mandi Dongin. Saksi 1, tanda tangan Sukorda Gede Suar Seputra, saksi 2, Wakil Ketua Gusti Murahdi Putra. Dan demikian sahlah Rena Marsaliman menurut agama Hindu. Selamat dan rahayu sarasami pada prosesi susunan. Selamat dan selamat datang di Tanah Desa. Ya. Bersama Yakin sampun mawawasiki umat Hindu kita Desa Marsaliman sampun menganut agama Hindu. Jadi sebetulnya luar biasa proses ini. Sudi Wadani berasal dari dua kata Sudi dan Wadani. Jadi untuk para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi.